Di acara ini tidak boleh membahas nasab, dan itu yang melarang adalah Kapolresnya Panjenengan. Mohon maaf ya, ini agak intervensi gitu. Masuk ke areal materi informasi dari Detik ini dituliskan ribuan orang. Ketika memang benar-benar ribuan, berarti menunjukkan bahwa Kiai Imad adalah tokoh yang saat ini paling ditakuti oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, kembali saya menyapa Anda. Dan sapaan kali ini adalah melanjutkan dari konten kami sebelumnya terkait dengan adanya pengajian di pesantrennya Kang Mas Wong Bodo di Gresik sana yang mendapatkan gangguan lah kasarnya. Pada edisi kali ini saya lebih menyoroti dari framing-framing yang disampaikan oleh orang-orang yang menentang kedatangan Kiai Imad dengan tujuan utama agar Kiai Imad tidak berceramah. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama semuanya ya, termasuk juga dari pihak kepolisian dan aparat yang lain serta kawan-kawan yang di lapangan, Kiai Imad tetap menyampaikan ceramahnya. Berkenaan dengan ceramah beliau, nanti Anda bisa menyaksikan di kanal-kanal YouTube yang menyiarkan secara langsung. Di sini kami hanya akan menyampaikan berbagai hal yang telah dipropagandakan melalui sejumlah media, termasuk diantaranya media mainstream. Walaupun tetap objektivitasnya sebagian masih tampak ya. Satu diantaranya dari detik.com. Dan saudara-saudaraku sekalian, informasi dari Detik ini dituliskan ribuan orang. Ketika memang benar-benar ribuan, berarti menunjukkan bahwa Kiai Imad adalah tokoh yang saat ini paling ditakuti oleh mereka. Sampai ribuan orang dikerahkan untuk Kiai Imad tidak menyampaikan ceramahnya terkhusus soal nasab. Silakan Anda untuk menilainya sendiri. Jadi kalau propaganda menggunakan kata ribuan orang menolak Kiai Imad, itu adalah secara tidak langsung telah menyampaikan betapa takutnya Kiai Imad menyampaikan ceramahnya tentang nasab sehingga dikerahkan ribuan orang. Kalau memang ribuan, apakah benar ribuan? Wallahu a'lam. Saya langsung bacakan. Temui kesepakatan massa tolak ceramah Kiai Haji Muhyiddin di Gresik, bubarkan diri. Ini diposting ya Senin 5 Agustus 2024 jam 22.58. Artinya sudah mau masuk jam 11 malam ya. Saya langsung baca saja titik poinnya. Ribuan orang yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam Jawa Timur yang menolak kedatangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang dianggap sebagai penceramah pemecah belah umat membubarkan diri. Mereka membubarkan diri setelah melakukan mediasi dengan panitia penyelenggara pengajian didampingi polisi. Di sini aja kan sudah ada kalimat propagandis itu ya. Dan kalau dikatakan memecah belah, ya bisa kebalik mereka lah yang melakukan itu. Ribuan kalimatnya, benarkah ribuan? Kalau memang benar ribuan, lagi-lagi Kiai Imad adalah tokoh yang paling ditakuti oleh mereka saat ini. Saya lanjutkan. Pantauan Detik Jatim sekitar pukul 20.45 WIB, berarti jam 8 menuju jam 9 malam ya. Setelah polisi menunjukkan surat pernyataan dan dari panitia, salah satu perwakilan aliansi membacakan surat tersebut. Surat itu dibacakan di depan massa, surat tersebut dibacakan menggunakan pengeras suara. Kita dalam kutipan langsungnya sudah terima surat pernyataannya, Imaduddin tidak akan berceramah. Kalau memang ceramah berisi provokatif, nanti akan ditangkap Pak Polisi sendiri, kata Bramada Pratama Putra, perwakilan Aliansi Umat Islam Jawa Timur, Senin 5/8/2024. Dari nama Aliansi Umat Islam Jawa Timur, ini kan juga kalimat propagandis, menunjukkan seolah-olah orang se-Jawa Timur. Aku wong Jawa Timur, orang ngono kok. Untuk itu, Bramada meminta agar massa membubarkan diri dan memantau acara tersebut melalui live streaming.
Artinya dari sini informasi positifnya adalah bahwa pukul 20.45 setidaknya jam 9 malam mereka sudah membubarkan diri gitu ya. Takutnya ada framing yang lain, ini ditulis oleh media mainstream ya. Jadi sekitar jam 9 lah mereka sudah membubarkan diri dan mau menonton secara live streaming. Saya lanjutkan. Kita sekarang pulang dan tetap memantau lewat live streaming. Kita jangan mengganggu kegiatan ini. Kita percayakan kepada polisi, tambahnya. Kemudian yang lain, Kombes Gresik, Kapolres Gresik, AKBP Arif Kurniawan mengatakan aksi para pendemo berhasil diredam setelah menemukan beberapa kesepakatan. Massa telah membubarkan diri setelah kesepakatan dibacakan oleh ketua aliansi tersebut. Sudah kondusif. Meski ada perselisihan situasi tidak sampai memanas, kita ingin tidak ada konflik antara para pendemo dan jemaah yang hadir dalam pengajian tersebut, kata Arif. Nanti Anda bisa baca sendiri di detik.com atau mungkin admin kami bisa menaruh di kolom deskripsi. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ala kulli hal di dalam hal ini kita perlu bersyukur kepada Allah bahwa panitia pelaksana telah berhasil membuat satu acara yang sangat besar walaupun ada rintangan-rintangan seperti yang kami bacakan tadi. Di sisi lain, saudara-saudaraku sekalian, informasi yang disampaikan oleh Ki Haji Abbas ya atau Gus Abbas Buntet mengatakan bahwa ada permintaan dari Kapolres untuk tidak membahas nasab. Ini ya karena Gus Abbas yang menyampaikan dan kami tidak mendapatkan tembusan dalam bentuk surat dari kepolisian, wallahu a'lam, tapi mungkin saja itu benar adanya. Lagi-lagi menunjukkan ketakutan untuk membahas nasab. Ini mohon maaf, saya tidak provokatif. Kita berbicara secara logika saja ya. Kita berbicara secara logika saja. Apa sih masalahnya gitu sampai tidak boleh? Satu. Dua, kedua ya. Walaupun mungkin dengan alasan keamanan, apakah Pak Polisi memiliki tugas, mohon maaf ya, ini agak intervensi gitu, masuk ke areal materi yang disampaikan. Padahal tugas polisi kan mengamankan, mestinya mereka yang demo, karena di berita yang lain dikatakan di demo dan membawa spanduk. Ya mereka kalau memang mendemo, membawa spanduk dan tanpa izin, kan tidak boleh masuk. Pendemo itu kan harus ada izinnya, mestinya kan seperti itu ya. Ini mohon maaf, bukan ngajari. Saya hanya mencoba mereview dari berbagai sumber yang kami telah. Nah, walaupun tidak sepenuhnya, bagian dari ceramah Gus Abbas Buntet akan kami putarkan. Saya dapat kabar dari seseorang bahwasannya di acara ini tidak boleh membahas nasab. Dan itu yang melarang adalah Kapolresnya Panjenengan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas Kapolres semacam itu yang sangat penakut, tidak berani membela negara. Seharusnya Panjenengan yang punya seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara, seharusnya Panjenengan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia untuk membela negara. Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf tolong sampaikan salam saya kepada Pak Kapolres. Saya hormati larangan Anda, tapi mohon maaf, rakyat sudah menuntut saya untuk melakukan itu semua. Jadi kemudian mohon maaf, bukan berarti saya menyindir atau supaya saya benci, bukan. Tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara. Kenapa Anda terlalu kecut menghadapi Pak Ali? Saya mau jawab alasan Anda apa? Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer, bersagam loreng, ternyata Anda kecut menghadapi Pak Almi? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda! Copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Adanya Pak Almi mencaci maki kiai Anda, diam, wahai Polri.
Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok-goblok, enggak ada tindakan dari Polri, tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya, supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa, karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Terus. Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah orang santri sampai ini. Kenapa badan? Jenderal Pemadam. Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang. Kita tidak untuk membenci. Tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak. Ini negara sudah diinjak-injak. Dan ini bukan hoax. Ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Tidak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jongosnya Pak Amri. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitas yang seperti itu? Betul? Makanya tolong, jangan larang rakyat membela negaranya. Jangan larang-larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya. Jangan larang-larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang. Karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul? Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf, kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bantani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf, jangan diframing bahwa saya dengan Ki Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi. Tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci kepada ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda. Dan Anda jadi kepolisian, dan dari TNI, jangan pengecut. Membela bangsa itu harus tegas. Harus tegas, jangan pelan-pelan-pelan rencang-rencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan. Ini rakyat perlu penyelamatan. Ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya. Bangsa ini didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin. Mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama kaya yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari Polri.